Anda kan penyuka bubur. Betul, Pak. Beda dengan saya. Oh. Kalau saya penyuka kamu. Ya! Saya enggak nyangka, Pak. Silakan. Dipuji sama kakek sendiri. Kakek! Foto lo? Iya, Pak. Yeah. Itu foto liwang. Enggak usah gitu. Aku juga masih pakai. Eh, masukin ke penjara. Dia bilang barusan jelas dia masih make. Ayo. Pakai ini. Biar lebih mempermudah, kita juga split. Oke. Okay. Gue lewat pintu sini, lo lewat pintu tobat. Kita split sama Wendy. Wendy lewat pintu depan, kita lewat pintu belakang. Saya ke sana, komandan ke sana. Tunggu dulu, kita kontak Wendy dulu. Oke, okay, Wen, siap standby. Gue sama Dika dari pintu belakang, lo dari pintu depan, oke? Okay? Komandan, siap bergerak. Biar lebih mempermudah. Kita juga split. Oke. Okay. Gue lewat pintu sini, lo lewat pintu tobat. Wah! Jangan bercanda kamu. Oke, okay, komandan. Oke, okay. Ke sana, aku ke sana ya. Siap. Ditinggal sendiri lagi. Kan gak ketahuan, gak ada infonya penjahatnya ada berapa. Wah, kosong. Komandan, komandan. Di atas kosong, komandan. Ah, gak ada sinyal kali. Komandan, komandan monitor. Mandika. Iya, Wen. Iya, Wen. Gue main sendiri ini. Iya, gue juga sendiri, Wen. Takut gue. Gue kan orangnya penada. Penakut. Ada yang jawab. Lewat hati aja masih ngeberesin jokes lu gue, Wen. Eh, Son, apa kabar? Yah. Mandan. 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 Wah. Pakai tidur, ntar nggak ada orang bisa ngebut di sini karena ada polusi tidur. Saya gerung sendirian di atas nggak ada. Ya Wen, nih gue lagi ngegapin komandan tidur nih. Allahu Akbar. Aku di mana? Udah, gue udah bangun nih. Alhamdulillah, udah sehat banget ya gue seger nih sekarang. Komandan udah bangun? Udah. Orang lagi enak-enak tidur di bangunan. Dibangunin. Backup. Wen, ini titiknya sudah ketemu. Kita langsung saja bertemu di titik lokasi penyergapan. Ini saya ngeliat komandan, komandan ngapain ngeliatin saya? Jangan begitu, aku malu diliatin gitu. Oke, komandan, saya bergerak. Bukan bergerak di situ, bergerak ke jalan dong. Masa digerak-gerak di situ? Kok komandan tahu? Aku kan melihat kamu dari sini. Komandan. Dan. Kok tiba-tiba begini posisinya? Gua kan dari sono, kok tiba-tiba gua begini? Kan diatur lagi frame-nya. Oh, komandan mana? Ya udah kita dobrak sendiri aja ya. Yakin lo? Ya. Tapi ingat dobraknya pakai kaki. Kenapa emang? Ya kalau pakai kaki namanya dobrak, kalau pakai mulut namanya labrak. Tapi kalau dobrak pakai kaki satu, ya. Kalau dua-duanya gubrak. Iya. Benar juga ya, kita yang jatuh ya. Kita yang jatuh. Mas, gak usah negor, oh, kita mau grebek. Yang mana sih? Ini yang ada kursi. Cek peluru. Hah, gue pakai peluru Ari Lasso nih. Wah, apa tuh? Hampa. Wah, Brak, gue nunggu kode dari lu. Yeah!
Kirain lu mau ngapain? Bukan kode itu dong. Oh, kirain lu mau ngajak gua jalan, makanya gua kasih kode. Gua emang mau nembak, tapi bukan lo. Sorry, sorry. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Wah, ini penjudi ya? Penjudi ya? Wah, ini barang penjudi banyak. Gak jalan! Pak, salah kita apa, Pak? Apa ya? Eh, lu siapa lu? Jangan pura-pura gak tahu gua lu, Wen. Masa lu lupa? Martino, luar biasa sekali. Anda penangkapannya hebat. Saya bangga sekali melihat kamu ini. Sendirian tapi bisa langsung menyergap seperti ini. Dan! Emang dari kita nyampe duluan! Ih, an-an apa ini? Hah? An-an apa ini? Apa-apaan? Kau gak usah begitu, udah terlihat kan dia yang mendobrak, dia langsung juga yang menangkap. Tapi kan kita yang ngedobrak, kita yang dari awal. Enggak, itu tadi saya yang ngedobrak sendirian. Saya tahu. Mereka nge-backup aja. Kamu memang tim dari pusat yang sangat dibanggakan, makanya saya mengajak kamu untuk menyergap. Iya. Wah, enggak benar. Dasar komandan kita penjahit ini. Penjilat. Harusnya yang diapresiasi kerja kami, komandan. Iya, saya mengapresiasi. Tapi ya kalian lihat sendiri kan, lebih cepat dia gerakannya daripada kalian. Tuh, lihat. Tuh kan gak masuk. Gantakan banget sih ini. Sesuai urutan aja. Titi. Apa sih? Lu tahu gak? Ada polisi katanya di tempat lu yang lama. Apaan? Di kantor lu yang lama. Udah deh, jangan mancing-mancing. Gua udah tobat gitu, gibah-gibah gitu. Ah, enggak. Gibah-gibah. Gua tobat, jangan mancing-mancing gitu. Nanya doang, nanya kali Pak Surya. Ada public enemy namanya. Martino Lio. Gua enggak peduli. Siapa namanya? Martino Lio. Martino Lio. Ih, tahu enggak sih lo? Tobat. Ata tobat, cepet ini. Martino. Iya. Martino Lio namanya? Iya. Ih, rese banget itu detektif, ya masa Allah. Masa sih, Ma? Gue mah udah gedek banget waktu di kantor ya. Dia pernah datang ke kantor, tau gak? Itu paling sebel banget gue. Ngeliat kancing dia di atas, di kancing ini ke bagian bawah. Ih, jeng-jeng dong. Gila banget fashionnya. Gue udah bete sama teman-teman gue. Udah, bete itu yang pertama ya. Terus yang paling parah lagi, tiba-tiba dia baik gitu. Oh ya? Seluruh kantor kayak, kenapa tuh si Martino Lio? Ada warga juga gitu, kenapa tuh, kenapa? Gak ada. Warga. Bukan liputan banjir. Ya. Bawa makanan dia. Serius? Bagus dong. Ya, bagus. Cuma pas gue buka, pas gue lihat, tau gak? Apa? Onde-onde, tapi gak ada wijennya. Parah. Eh, itu bagian onde, penting. Onde-onde, gak ada wijennya. Onde-onde, gak ada wijennya, itu masuk international crime. Itu. Crime.